saya kira ini panjang ya, bukan cuma kemarin lah. Ini kan panjang. Ya sejak dari KBR, sejak dari Jodoh. Ya udah ada perbedaan prinsip. Kayak Kali Jodoh kan dia buat surat supaya bengkel engsel itu tidak boleh dibongkar. Minta waktu 2 bulan. Lalu saya pikir ini, wah, kamu bisa kebayang nggak kalau Kali Jodoh saya ratain, ada satu bengkel engsel yang nggak diratain, kamu kira-kira tafsirannya apa? Nah itu aja. Lalu saya bilang, ini bisa bahaya secara politik. Iya dong, sekarang kamu bayangin bisa Kali Jodoh saya robohin. Terus ada bengkel engsel yang berdiri, minta 2 bulan. Nah itu bisa dihubung-hubungkan, apalagi yang punya etnis orang Tionghoa. Jadi saya tegur dia, kok kamu kok minta izin nggak dihancurin kok usaha. Ya memang panjang lah ini, nggak apa-apa. Saya kira kita apresiasi kinerja juga. Kita juga harus paham. Siapa sih? Itu kita merah.